Oke, kakak. Tadi habis dipotong ya, kak ya? Iya, betul. Terus dipotong sekalian apa teh? Krimbat? Krimbat. Oh, iya. Yeah. Rambutnya kering ya, kak ya? Ini aku kasih vitamin ini nih. Strip apa? Dari Okariso. Biar rambutnya nggak pecah. Oke, okay, siap. Ini namanya vitamin spray guys tuh ya kan tuh. Biar rambut kakaknya nggak rusak. Karena rambutnya rusak banget. Iya, soalnya udah lama nggak keramas. Karena mungkin sibuk, udah kerja atau kuliah? Aku kerja. Oh kerja. Okay. Bikin apa ya? Iya. Kamu jarang dipijit, tapi insya Allah kalau disering kayak gini tuh lebih ke relaksasi. Segini kekencangan atau gimana? Pas. Pas. Kalau minyak zaitun ini aman ya, ini tuh buat muka, buat apa aja dia aman. Kalau buat muka yang kering malah bagus ya. Jadi buat apa kayak yang ini sensitif nggak akan. Kalau ini tuh buat mirusin wajah. Sakit nggak? Enggak. Enggak kan?
lirik ya, selamat datang dulu. Masin aja, oke, relaxin, jangan aja nih kaku, oke. Nah, relaxin lagi, jangan dikakuin. Gimana, enteng? Posisi gini kan, tangan ini jangan lepas kayak gini, kayak gini ya, kayak gitu. Sorry ya, dibuka dulu. Oke, okay. Oke, okay, relax. Nah, lemasin aja, lemasin. Oke, okay, relax, relax. Nah, okay. Gimana? Oke. Oke. Okay. Namanya Kokoma buat alat digitalisasi. Baru kali ini ya. Iya, hidup baru. Kayak ini langsung. Ininya tadi berasa enggak sih? Berasa. Berasa kok. Jadi agak tegak ya karena kan suka nonton handphone begini. Kamu mau pinggangnya enggak sih? Kalau pinggang posisi berdiri. Nanti biar kak begitu. Coba berdiri. Kalau biar sorry ya. Maaf ya. Nah, posisi begini. Nanti kaki kamu yang kanan naik begini. Nah, aku pegang gini, sorry ya. Nah, sorry. Nah, satu lagi. Satu lagi, maaf. Nah, naik lagi ya. Oke. Naik. Nah. Gimana? Lanjut lagi yang kakaknya itu jarang dipijit, makanya lebih aku mijitnya nggak terlalu ini, jadi buat relaksasi aja kakak ya, biar remaja gitu. Iya kayak jomblo gini. Gimana kakak? Iya. Maskernya buka aja nggak apa-apa. Oh, iya. Kakak siapa sih tadi namanya? Dewanti. Oh Dewanti, keren. Ini Dewan Catek.
Oke, makasih ya Kak Dewanti. Dari mana tadi? Dari Putra. Oh, masih dekat, masih tetanggaan, guys. Oke, makasih. Oke, buat teman-teman salam kancur-kancur, kalau mau ke Solo saya salpor Solo di Jalan Kapling Kawangan Raya, Kedaung Pamulang.